Welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini bakal berbeda dari video-video sebelumnya, karena gue bakal get unready with me dan sekalian pengen maskeran. Dan gue bakal kenalin kalian masker yang baru gue dapet. Ini ada 12 masker dan ini itu organic mask. Dan sebelum mulai videonya, don't forget to subscribe and turn on notification bell biar kalian gak ketinggalan dengan video-video yang akan datang. Oke, gue bakal buka bulu mata dulu karena udah gue banget mata gue, oh my god. Oke, kita bakal bersihin muka pakai face oil. Bebas sih kalau misalnya kalian pakai micellar water boleh. Kalau gue sih biasanya pakai oil. Dan gue bakal cuci muka dulu and I'll be right back. Bye. So guys, gue dikirimin 12 masker dari inaibeauty.id. Dan fungsinya ini itu berbeda-beda masing-masing produknya. Dan ini itu terbuat dari bahan-bahan alami, jadi aman. Dan ini organic mask, wash off mask gitu loh, bukan yang peel off mask. Yang pertama itu ada varian susu. Ini itu untuk cleanser, moisturizing, brightening, dan anti-aging. Terus ini ada yang strawberry. Yang strawberry ini fungsinya sebagai anti-aging juga, brightening, cleanser, dan anti-acne. Ini bedanya sih, yang ini moisturizing, ini lebih ke anti-acne. Jadi buat yang berjerawat mungkin bisa pakai strawberry. Kalau misalnya kalian yang kering bisa pakai si susu ini. Terus yang ketiga itu ada apel. Apel ini sebagai brightening, fight for acne, moisturizing, cleanser. Lalu ini ada lavender. Lavender ini dia fight for acne juga, moisturizing, nourish, dan cleaner. Terus di belakang ini juga ada step-stepnya. Bagus sih packagingnya, gemes banget warna-warnanya, terus ada step-stepnya. Di sini ada yang kopi. Oh my god, I love kopi. Setiap masker gue pasti suka kopi karena wanginya. Nah, kalau kopi ini bisa untuk tighten, cleanser, fight for acne, dan antioksidan. Dan ternyata dia bisa dipakein sama aloe vera, jadi mungkin gue bakal pakai aloe vera aja sebagai campurannya. Jadi kopi ini tighten itu adalah mengencangkan, jadi bisa kayak lebih kencang aja gitu. Makanya gue bakal coba si kopi deh, karena kebetulan juga gue lagi ada jerawat di beberapa spot. Lalu lanjut, ini ada yang rose. Yang rose ini antibakterial, antioksidan, dan moisturizing, dan juga brightening. Terus ini ada ubi ungu. Ubi ungu ini untuk cleanser, nourish, brightening, dan juga smoothing. Jadi bakal halus kalau kalian pakai si ubi ungu. Jadi kalau misalnya kulit kalian itu terasa lebih kasar, mungkin kalian bisa pakai si ubi ungu. Nah, ini ada yang jasmine. Untuk fight for acne, anti-aging, brightening, dan juga cleanser. Terus ini ada charcoal. Charcoal ini bisa untuk detox, fight for acne, moisturizing, dan smoothing. Nah, buat kalian yang pengen mukanya itu di detox sama masker, kalian bisa banget pakai si charcoal ini. Lalu, tinggal dua lagi nih ada green tea. Nih, bisa untuk fight for acne, moisturizing, brightening, dan protect sunlight. Jadi bisa proteksi muka kalian dari paparan sinar matahari gitu kali ya. Mungkin ini bisa dipakai sebelum kita makeup-an atau sebelum kita keluar gitu. Bisa banget dicoba, mungkin besok-besok gue bakal coba sebelum pergi keluar. Lalu ini ada coklat yang terakhir. Anti-aging, detox, fight for acne, dan juga nourish. Karena muka gue cuma satu, jadi gue gak mungkin cobain semuanya. Dan gak mungkin juga kulit gue butuh semuanya. Dan mungkin di saat seperti ini, gue lebih tertarik untuk coba si kopi dulu. Gue juga dikasih kuas dari Inai Beauty-nya. Jadi yang pertama kita bakal buka dulu. Nah, satu hal yang gue gak suka sama organic mask ini, mereka jarang banget ada zipper. Jadi sekali buka ya udah gitu. Mungkin kita bisa clip atau tutup lagi pakai apa gitu ya. Sayang pada isinya banyak, jadi harus pinter-pinter. Kalau ada zipper kan enak ya di zip gitu. Jadinya waktu dibuka bener-bener kayak biji kopi, bener-bener bau-bau biji kopi yang Arabica kalau kalian tahu. Dan ini cara buatnya gampang banget. Sebenernya kita harus ngambil si Ina ini cukup 1 sendok aja, tapi gue tahu muka gue gak bakal cukup 1 sendok, jadi gue ngambil lumayan banyak. Terus gue campurin aloe vera, dikira-kirain aja lah. Wow, too much, I know. Sotoy banget gue mah jadi manusia. Diaduk sampai rata. Terus kalau diperhatiin lagi nih ya, dia tuh ada butiran-butiran biji kopi gitu sepertinya. Oke. Okay. Wow, ini relaxing banget sih, parah. Kalian harus coba sih.
dan gue suka banget kalau dicampur sama aloe vera. Gak tau kenapa, kayak kalau habis pakai aloe vera tuh jadi lebih halus juga gitu loh, untuk gue nggak kering-kering banget. Karena gue kebanyakan, jadi ya udah gue apply banyak-banyak. I think that's enough. Gue bakal diamin ini 5-10 menit and I'll be right back, bye. So guys, ini setelah gue bilas, hasilnya sih kayak bersih gitu ya. Dan gue ngerasa kayak habis pakai bedak, padahal nggak pakai bedak, nggak pakai skincare apa-apa, benar-benar pure habis dicuci. Terangkat banget semuanya, sampai ke makeup, komedo, bener-bener halus banget kalau kalian bisa pegang. Ini bener-bener kayak kenyal banget, terus kayak dingin gitu loh. Dan gue diaminnya cukup lama sih, karena gue terlalu banyak masukin maskernya. Jadi kalau kalian maskeran cukup satu sendok aja sih, jangan terlalu brutal kayak yang gue lakuin barusan. Dan ini emang bikin kulit kita jadi lebih kencang. Terus ya jerawat gue sih agak reda sih, cuma gak yang hilang gitu. Mungkin dipakai berkali-kali dulu baru bisa hilang jerawatnya. Kayak gue bakal suka sama produk-produk Inai Beauty ini. Dan mungkin gue bakal coba lagi beberapa maskernya dan baru bisa diupload video ini. Oke. Jadi kita sekarang mau maskeran. Yeay. Jadi sini kita mau maskeran, gue pakai yang coklat. Gue pakai ungu. Ini strawberry. Pegang masing-masing yang ini. Kalau yang coklat sih untuk anti-aging, detox, vital acne, dan yaudah sebetulan gue lagi ada jerawat di beberapa spot. Kalau Wiwit apa? Wiwit anti-aging, brightening, terus ini ada cleanser dan anti-acne, jadi buat jerawat juga. Terus kalau si Abby ini yang ungu-ungu untuk cleanser, nourish, brightening, dan juga smoothing, jadi bisa menghaluskan, membersihkan, dan juga mencerahkan. Kita udah siapin. Wangi loh strawberry. Wangi banget ya? Ini punya Wiwit. Enak kan warna pink, wangi, irungnya kayak seger. Apa? Seger. Baunya parfum mobil warnanya strawberry. Oh iya sih. Jangan kebanyakan ya, kemarin gua kebanyakan jadi lama. Terus kita campurinnya pakai Natural Republic. Kita cinta Natural Republic. Kayak kalau pakai Natural Republic itu lebih kayak gitu enggak, pasti cuci muka aja. Iya. Kayak seger. Tapi supaya aku pakai kopi kemarin tuh kayak lebih cerah gitu loh, kayak pakai bedak. Ih guys, maskernya udah diambil mereka semua, tapi aku ngambil sih satu. Satu, dua, tiga. Kita lima ke atas aja. Kok cari bakal tuh? Aduh. Maaf ya guys kalau agak berisik. Gimana perasaan Abby pakai yang ubi ungu? Enak. Waktu dipakai gimana? Lembut banget kan? Dingin. Gue juga gak cocok sih sebenernya, cuma gimana ya, enak yang ini, enak wangi-wanginya tuh gue suka sih. Ini apa lagi yang suka sebenernya? Aku juga ada yang aku sumpah Abby tuh gak pernah rapi loh pakai masker, demi deh, demi ini. Emang kamu tuh gak ada artsy-artsy-nya gitu. Gimana, gimana lo kayak wangi banget gitu ya? Wah, terus kayak jadi kayak relax gitu. Dingin guys, enak banget, pokoknya pagi kalau dicampur sama ini aloe vera. Dan sekarang kita bakal diamin 10 menit dulu and go back. So guys, gimana pendapat kalian sama masker tadi? Lembab banget dan tadi dipakai dingin. Terus ya sekarang kayak gak mau makeup yang keluar ya? Ih, ya, dia mau pakai makeup. Terus gimana Wei? Cuma pakai lipstick segar dan gigi lembabin. Dan kan kalian kan jerawatan banget sekarang nih. Seger ya, gue juga nih. Lebih cerah gitu, cerah gitu, jadi cerah, cerah segar gitu ya, jadi mager pakai makeup. Iya benar, cuma pakai bedakan udah gitu loh, tinggal pakai lip tint. Nggak sebelah juga apa sih, jadi ini iya, recommended banget buat kalian mau cari masker-masker yang organik dan wangi juga enak kan, banyak banget variannya, ya relax banget. Terus yang lagi stres-stres pulang kampus, pakai ini. Coba ini. Yang warna ya, strawberry. Coklat juga enak kok. Iya, coklat juga enak, kopi juga enak banget kemarin gue coba. Pokoknya kalian ungu juga. Iya, pokoknya kalian cobain aja. Banyak variannya, jadi kalian cobain aja di inaibeauty.id, di Instagramnya di sini. Wajib, wajib. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa notifikasinya ya guys. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Love you.